Wakil Bupati Saiful Arifin berkesempatan menjadi pembicara dalam event talkshow dan pelantikan BPW 6 Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia, wilayah Jawa Tengah di Kampus IAIN Kudus Kamis pagi. Dalam kesempatan talkshow yang bertajuk Explore Your Potential to be a Great Young Entrepreneur, ini Saiful Arifin diminta untuk membeberkan kiat sukses yang sudah diraihnya di usia muda. Mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha, di hadapan para mahasiswa, ia pun memaparkan kisahnya mulai dari nol sampai sesukses sekarang. Menurut pemilik Hotel Savin Pati ini, ada 3 prinsip yang harus dipegang, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan usaha dimulai dari yang kecil. Nantinya kalau ditekuni akan menjadi besar sesuai kesenangannya. Tak hanya itu, Wakil Bupati Pati ini juga menyampaikan beberapa tips agar mahasiswa tidak malu memulai usaha di usia muda. Dengan keberhasilan saat ini ya, kita punya, ya kalau kita bicara Pantura Timur, kita nggak mengecilkan Kudus, tapi gedung tertinggi di Pantura Timur ada di Pati lah ya, bukan di Kudus itu. Kita mesti sama-sama. Tidak ada lagi terkotak-kotak Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan sebagainya. Pembangunan ini kita mesti saling keterkaitan. Kudus punya kelebihan, Pati punya kelebihan juga, Rembang mungkin punya kelebihan. Jadi jangan sampai, nah ini saya juga pesankan ke anak-anak muda yang pendukung bola itu ya Pak. Ini yang suka nonton bola. Ini seringkali ini antara Persipa Kudus, antara Persiku Kudus dengan Persipa Pati, kalau bertanding biasanya tawuran. Ini mestinya tidak perlu lah seperti itu gitu. Jadi kita sama-sama mencari prestasi, tetapi ayo kita sama-sama tidak boleh bawa ego-ego ke daerah yang terlalu tinggi. Kalau pengen modal besar jangan sungkan datang ke bank. Karena kalau usaha sudah besar nanti, pihak bank yang akan mencari. Tertib dan disiplin administrasi rupanya juga menjadi kiat sukses dalam berwirausaha. Dalam talkshow ini ada 3 pembicara utama. Di antaranya Saiful Arifin sebagai pengusaha sekaligus pemilik The Savin Hotel Pati. Ruli Nuryanto selaku Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UMKM. Serta Irsyad Komar yang merupakan pemilik Namira Tour and Travel. Talkshow ini diikuti oleh peserta dari berbagai kampus di Jawa Tengah dan luar Jawa. Tim Liputan Cahaya TV.